Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama hobi sapi, para penghobi sapi dan pencinta sapi dari Sabang sampai Merauke berjajah puluh Indonesia. Oke, kali ini masih di Pasar Sapi Pon Ulaan Jaken, Pati, Jawa Tengah. Di sapi bibitan, yaitu sapi perdetan betina. Nah, ini ada sapi PO atau sapi Jawa. Jawane Pak. Sapi-sapi PO detan betina. Rego pirane ning api-api ini gede? 6 jutaan. Ini usia dari 4 bulanan, teman-teman. Sapi putih. Sapi PO. Seperti ini sapinya. Harga 6 jutaan. Limonyongal. Nah, seperti ini teman-teman. Sapinya bagus, putih-putih. Cuman saya bu, takrat sero itu gede-gede ini lagi pinter deh. 85, 8.500. Rp8 juta lebih. 8,5 sampai 9 jutaan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kualitas sapinya. Salah. Dapat 1.500.000 sampai 9 juta. Jogrok, bolwe. Jogrok kan? Jogrok. Yang ini 5 jutaan lebih. 5 jutaan. 5 jutaan teman-teman. Kecil lagi ini. Kecil lagi nih teman. Sapi PO. Seperti ini sapinya. 5 jutaan lebih sedikit. Usia sekitar 4 bulanan. Pasar Pon Ulaan Jaken, para hobi sapi. Di sapi bibitan ada sapi PO, sapi putih. Oke, kita lanjut.
Selain di sapi putih juga ada sapi-sapi, yaitu ada sapi pekon. Harga berapa sih ini bos? Paling 6.000. 6 juta nih bos ya. Harga 6 jutaan teman-teman. Ada pekon. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Pedagang sapi bosnya. Pekon lagi. 9.250. Pekon. Apa sih kesekilan adalah sapi-sapi pacetan dari pasar sapi pon mulai ajak ke tempat. Oke, kita lanjut. Pekon. Seperti ini untuk kualitas sapinya tuh teman. Ini sapi PO. Juga ini ada limusin. Limusin. Limusin iya. Limusin. Harga berapa, Bas? 8 juta lebih. Ada limusin, teman-teman. Dan juga ini ada pekon. Pekonnya berapa, Bas? 7 juta lebih. Ini. Segini sampai berapa, Bos? 7 jutaan lebih ya. 8 kurang. Jenis ada limusin, usia sekitar 49 dan teman. Sapi bibitan betina. Tadi ada PO, ada limusin, dan juga ada sapi pekon. Oke, para hobi sapi, inilah situasi dan kondisi di pasar pon Ulajangan. Dari Kebes Pon.
tanggal 27 Mei 2021. Para hobi sapi dimanapun Anda berada. Seperti ini. Sapi-sapi butang, sapi persetan.